Bismillahirrahmanirrahim, saudaraku. Kita kembali lagi di Nuansa Motor. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat satu bahasan tutorial tentang membuka bekas lahar yang patah ya, yang rusak ini. Rusak, kemudian bagian dalamnya sudah keluar karena pelornya sudah rontok, jadi masih tinggal di luar, tinggal bagian luarnya di dalam. Jadi hari ini kita tutorial untuk membuka ya. Namun sebelumnya, bagi saudara-saudara yang belum subscribe ya, subscribe terlebih dahulu. Kemudian kalau tidak jelas nanti silahkan komentar ya, nanti akan kita jawab ya. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan, kita ini tutorial yang kami buat adalah 100% untuk kerja ya, supaya mempermudah kerja. Kita akan las saja ini. Kita butuhkan ya bahan-bahan seperti ini bekas-bekas saja. Kemudian baut yang panjang ya, kemudian bekas juga gear depan ya. Kita ikuti ya seperti ini. Kita pakai baut 10 saja ya, bekas punya Mio sendiri yang di sini. Kita masukkan bekas ini ke sini ya, baru kita pasang ke dalam. Ini kita las saja ya. Seperti ini, lihat dalam ya. Sudah kita las seperti ini, baru ini kita pasang sebagai penarik. Tinggal kita tarik seperti ini ya. Oke. Tarik. Nah, seperti ini. Oke. Oke, ini saudara hasilnya ya. Ini ya, kita las seperti ini, kita buang supaya mempercepat ya. Jadi kita main hilas jadi lebih cepat. Demikian saudara, mudah-mudahan bermanfaat.